Lionel Messi menangis, Erik Thohir undang Portugal dan CR7 dalam waktu dekat demi hal ini. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengungkapkan kekecewaannya terhadap Lionel Messi yang memilih absen membela Argentina pada pertandingan melawan Timnas Indonesia. Kekecewaan Erik Thohir ini disebut jadi alasan untuk mengundang negara lain yang juga memiliki pemain bintang yang tak kalah mentereng dari Lionel Messi, yakni Timnas Portugal dengan pemain bintangnya Cristiano Ronaldo. Seperti diketahui, Timnas Argentina telah tiba di Indonesia dan sudah melakukan latihan perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK pada Sabtu 17 Juni. Latihan itu sebagai persiapan menghadapi Indonesia pada pertandingan persahabatan dalam agenda FIFA Matchday Senin 19 Juni. Untuk menghadapi Indonesia pada pertandingan FIFA Matchday tersebut, Argentina memboyong 24 pemainnya. Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi dipastikan absen saat Indonesia versus Argentina. Lantaran tidak ikut rombongan ke Jakarta usai bertanding melawan Australia di Beijing, China pada Kamis 15 Juni. Scaloni mengaku sengaja memberi libur lebih awal kepada Messi, Di Maria, dan Otamendi. Ketiga pemain senior itu dikabarkan langsung meninggalkan skuad Argentina usai mengalahkan Australia 2-0. Meski begitu, Timnas Argentina tetap mengerikan dengan memboyong beberapa pemain bintang ke Indonesia, termasuk mereka yang sukses membawa tim Tango menjadi juara Piala Dunia 2022. Di antaranya ada kiper Emiliano Martinez, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, hingga pemain baru Liverpool Alexis McAllister. Namun meski skuad Argentina tetap mengerikan tanpa Messi, Erik Thohir tetap kecewa dengan absennya sang mega bintang tersebut, karena dianggap tidak mengapresiasi usaha yang dilakukan bangsa Indonesia. Ketika misalnya Messi tidak memilih, tentu saya sangat sedih, apalagi saya juga dukung Messi, ujar Erik Thohir usai melakukan kunjungan ke Garuda Store. Jadi tentu ini yang saya ingin ketuk hatinya, bahwa kita harus diapresiasi sebagai bangsa. Jangan hanya follow-follow media sosial, terus akhirnya mereka hanya jualan, sedangkan kontribusi balik untuk Indonesia tidak ada, tegas Erik Thohir. Kekecewaan Erik Thohir yang juga dirasakan oleh jutaan fans Timnas Indonesia ini akhirnya menciptakan saran positif agar PSSI mengundang Portugal dengan pemain bintangnya Cristiano Ronaldo. Menurut netizen, jika Portugal diundang, pemain berjulukan CR7 pasti akan turut hadir karena pemain peraih 5 Ballon d'Or tersebut memiliki mental yang rendah hati. Kalau datangkan Portugal, saya yakin 100% Ronaldo pasti main tidak seperti yang satu ini. Ini baru adu generasi mana yang terbaik, CR7 atau Messi. Aku yakin Bang Dodo rendah hati orangnya. Setuju banget, setuju sparing sama Al Nassr. Nanti kita agendakan tahun depan di bulan Januari atau Februari. Mantap, gas, setuju. Akhirnya itulah tanggapan netizen mengenai potensi PSSI mengundang Portugal dan CR7 di laga melawan Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?